Aku salah, salah mencintaimu. Ternyata kau ada yang punya. Aku ditemenin sama Raiga di sini. Mari kita bernostalgia sedikit. Yes, 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 yes. Kita benar-benar kayak sudah lama banget tidak mendengarkan lagu ini dinyanyikan. Karena semenjak keluarnya lagu ini, kayak lagu ini tuh jadi kayak favorit aku banget. Dan lagu ini yang kita cover kan ya? Iya. Yeah. Salam Mencintai kan yang kita cover itu lagunya Onyo. Betul. Dan kalian harus dengar coveran aku sama Raika. Yang belum pada nonton, coba cakep coveran kita. Ntar aku coba ini ya, di description ya, link yang belum nonton kita cover Salam Mencintai ya. Iya, iya. Dan kalau dulu dinyanyi lagi sama Onyo. Betul, featuring Mahen. Tapi memang gak panjang sih, cuma ya, ya, ya. 1 menit, 2 menit lah kayak ya, yang gak nyampe gitu lah ya. 2 menit kayaknya gak nyampe deh kalau aku lihat-lihat ya. Tapi tuh ya, lagu ini tuh walaupun cuma pendek doang, kok pendek. Karena saking pendeknya sampai pendek. Tapi lagu ini tuh gimana ya? Kayak ngerasa kayak sih flashback gitu enggak sih, kita masa-masa itu Onyo masih unyu-unyu. Ini kalau enggak salah kayak lagu dewasanya Onyo yang lagu pertama dewasa kan. Iya enggak sih? Seingat aku sih ya kayak udah lepas dari anak-anak gitu. Remaja lah, ya, dewasa. Remaja gitu. Ya kan? Iya ya? Iya gak sih? Kayak lagu cinta-cintaan yang... Kalau dulu kan kayak gitu. Sahabat Kecil, Bulan Bintang. Masih lagunya tuh masih yang universal, gak percintaan banget. Kalau ya. Salam Mencintai ini kan kayak spesifik banget gitu. Kayak cinta gitu. Ah. Cinta seseorang. Ayo kita dengerin yuk versi Salam Cintanya Onyo sama setelah main dewasa. Iya bener. Gimana? Ayo, ayo, ayo. Langsung aja. Sebenarnya kan terselip. Ternyata mungkin kalian jatuh cinta sama seseorang tapi di waktu yang salah. Kalau kemarin kan yang waktu sama Mahen lagu yang apa sih? Seamin tapi tak seimbang kan langsung nyanyi ya. Sure, jadi ini pakai aja prolog lah ibarat kata ya. Emangnya salah mencintai. Coba lagu ini orang-orang yang salah mencintai segera terobati ya. Anyway, yes, banyak salah mencintai. Oh, ini sumpah enak banget. Ku telah jatuh cinta untuk pertama kali. Beda tadi gak gitu, tapi kayak improve-nya, syahdunya, rasanya, sumpah enak banget. Gimana tadi ya? Kita ulang lagi untuk pertama kalinya. Enak tau? Ini cuma bukan cuma kayak rasanya enak, tapi kayak improve-nya dia semuanya best. Tidak. Wow. Di saat dia, ya Allah lagu improvnya bagus banget, tau? Improvnya bagus banget. Mau dengerin, sumpah improvnya bagus banget. Diam ya, jangan bersuara. Diam kalian. Best itu, keren. Ini baru pertama kali lo dengan Onyo improve ini. Beneran lain gitu improve-nya. Ini lebih dia nyanyi biasa, maksudnya yang enggak yang di improve itu tapi main di penekanan. Iya, benar. Lebih ditekan-tekankan gitu perkata-katanya.
Tuh kan, bener kan? Iya. Bener kan ya? Lebih ngobrol gitu. Pertama tuh. Iya. Ada penekanan-penekanannya. Aku salah. Aduh. Cakep-cakep, versinya Mahen yeah. Gitu ya caranya. Cuman dirimu kan, aku salah-salah yeah. Mencintaimu. Kalau ini kan. Tapi ini Mahen caranya oke, yeah, ini sumpah. Jadi rasanya tuh vibesnya beda gitu yeah. Lagi ini ya kan. Asik. Aziz, Mabella telah mencintai dirimu. Aziz, aku suka sih kalau nyanyi lagu ini tuh memang awalnya kan memang nggak yang terlalu digas kan, memang agak syahdu yeah. Kan awal lagu memang orinya juga gitu kan, yes. Syahdu setelah rap tuh baru yang baru mulai dan apa? Dan aku sukanya mereka benar-benar di sini tuh santai sesantai yeah. Itu gitu nyanyinya. Asik, ada harmoninya. I love it. Oh iya tadi ada gimana? Sakit ini. Iya. Pedek banget. Ya ampun, ini sumpah rasanya zek banget, sumpah. Ini pendek ya, satu kali rap doang ya. Tapi puas ya aku sumpah. Yeah. Puas banget, bener puas banget. Karena pertama, ini kita ngelepasin kangen kita ya, sama lagu ini Salam Mencintai. Yang ya itulah lagu buat aku sama Raja juga lagu ini tuh berkesan gitu. Karena ini kayak pertama kalinya kita juga nge-coverin lagunya gitu. Onyo gitu kan, Salah Mencintai. Dan respon BXU juga bagus gitu waktu itu kan, dengan covernya yeah. Kita gitu. Dan lagu ini juga aku suka notasinya, juga aku suka banget. I love it. Cara Onyo bernyanyi dulu ya, dulu juga aku suka banget. Dan sekarang dinyanyiin Onyo setelah bertahun-tahun ini, aku udah lama gak denger lagu ini. Bener. Dinyanyiin sama Onyo dengan cara yang berbeda lagi. Dari awal Onyo udah kasih sesuatu yang berbeda banget. Ku telah jatuh cinta. Yang udah ada improve dari awal tadi udah bikin kita yang langsung supaya kita ulang-ulang tuh karena memang kita tuh yang amazed gitu dengan ini. Wah, sesuatu banget gitu buat kita. Improve-nya semuanya, rasanya. Ya sih, dan Mahen juga nyanyi ini dengan caranya dia ya. Yeah. I love it. Itu sih aku masih belum bisa move on nih sama improve-nya Onyo yang tadi di awal sih, gila keren banget. Kalau di rap sih lebih ke original ya. Yeah. Cuma di awal tadi itu bikin kita, beh, ini jeder banget. Itu dari awal kayak ibarat kata udah nyuri perhatian sih. Bener. I love it. Ini kayak masih ada apa enggak nih lagu-lagu Onyo, enggak apa-apa shot cover yang lagu-lagu yeah, lama juga apa-apa. Enak tahu. Sumpah kayak aduh, BXP kita flashback semuanya ke masa-masa indah kita ini dunia. I have story with this song. Jadi kayak dengerin lagu ini tuh dan versi yang sekarang Onyo tuh bener-bener kayak wow. Kita lanjut episode selanjutnya, tapi buat kalian semuanya yang nonton video ini belum subrek dulu. Dia belum subrek. Ah, ada roman nih. Ini subrek yuk, loncengnya jangan lupa dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.